Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bupati Banggai Haji Insinyur Haji Amiruddin Tamoreka. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Banggai. Yang saya hormati unsur Forkopimda. Yang saya hormati Ketua Umum PKK Kabupaten Banggai. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Kabupaten Banggai. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai. Yang saya hormati saudara saya mantan Wakil Bupati Banggai, ini ada Pak Mustar Labolo. Yang saya hormati para kepala OPD yang sempat hadir dan seluruh hadirin undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas curahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah, walaupun masih di tengah-tengah merebaknya virus atau COVID-19 atau Tante Corona, alhamdulillah dengan doa-doa kita, kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah virus yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia ini segera berakhir. Tentunya dengan tetap kita berikhtiar selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan insya Allah kita yang semua hadir di sini sudah divaksinasi. Paling tidak sudah vaksinasi kedua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya Bapak yang hadir di sini, Bapak Ibu yang hadir di sini bertanya-tanya, kenapa ada Pak Bupati, Wakil Bupati yang tampil di atas podium. Inilah memang Bupati kita, sangat luar biasa. Saya juga biasa menolak, biasa saya bisikan, Pak Bupati, ada Pak Bupati, kenapa saya yang disuruh? Dia bilang, kita ini kan paket, satu paket, jadi kalau saya suruh harus saya siap, Pak. Jadi nanti mungkin di Indonesia, mungkin di Kabupaten Banggai periode ini bupatinya yang luar biasa seperti ini tuh. Karena beliau, dia bilang kita ini Pak Wakil Bupati ini adalah paket, dan menurut dan saya itu tidak menganggap sebagai banseret. Aduh, saya bilang kalau begitu ya siap, saya akan laksanakan. Nah, mudah-mudahan
Tentunya ini menggambarkan bahwa insya Allah apa yang kita cita-citakan di Kabupaten Bangka ini sesuai visi misi bisa kita wujudkan secara bertahap. Selanjutnya, acara ini adalah acara halal bihalal yang ada dua kegiatan dilaksanakan pada acara halal bihalal ini. Yang pertama adalah festival ketupat dan yang kedua adalah tablik akbar. Dan insya Allah nanti tablik akbar insya Allah Bupati akan memberikan sambutan. Sebagaimana kita ketahui bahwa festival ketupat ini sesungguhnya salah satu budaya bangsa yang di Kabupaten Banggai, alhamdulillah ini sampai di Kabupaten Banggai dibawa oleh saudara-saudara kita dari suku Jawa. Dan alhamdulillah ini sudah menjadi kekayaan Kabupaten Banggai. Dan alhamdulillah pula seluruh etnis yang ada di Kabupaten Banggai sangat mendukung kegiatan seperti ini. Sebagai contoh kemarin juga di Pantai Hek, Kecamatan Nuhon, kurang lebih dihadiri oleh 10.000 lebih pengunjung. Kebetulan saya yang buka, luar biasa. Menyatu, masyarakat kita sangat menyatu. Tidak ada sekat antara satu suku dengan suku lainnya. Dan alhamdulillah inilah cermin dari betapa masyarakat Babasalan sangat-sangat memberikan, memperlihatkan betapa masyarakat kita yang ada di Kabupaten Banggai ini begitu sangat uhwa Islamianya, kemudian hablum minannasnya, dan tentunya tercermin dalam silaturahim yang begitu sangat mantap. Dan inilah menjadi modal kita sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah ini berjalan dengan baik. Karena apa yang menjadi modal dasar? Modal dasar adalah tadi masalah keutuhan, kemudian masalah stabilitas dan keamanan. Stabilitas dan keamanan tidak akan terlaksana bila mana tali silaturahim kita ini terputus. Nah, inilah salah satu makna daripada lebaran ketupat. Mudah-mudahan acara lebaran ketupat ini yang dilaksanakan di seluruh Kabupaten Banggai sejak tanggal 8 yang lalu, sejak hari ke-8 setelah lebaran, berjalan dengan aman, tertib. Dan tentunya yang paling utama adalah bagaimana menciptakan kedamaian seluruhnya di masyarakat Kabupaten Banggai itu. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, kali ini di sekitaran Masjid Agung Luwu juga dilaksanakan acara festival ketupat yang tentu diikuti oleh kurang lebih 85 stand dari kecamatan-kecamatan dan dari OPD. Tadi ada informasi bahwa ketupat yang terkumpul dan yang tercatat kurang lebih 25.000 ketupat. Dan ini saya kira sangat memecah rekor. Jadi insya Allah saya yakin juga, mudah-mudahan kita juga yang hadir bisa menikmati. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, inilah sekedar penyampaian kami. Mudah-mudahan acara ini bisa dilanjutkan dan mudah-mudahan pula sebentar kita akan mendapatkan tausiah dari Al-Ustadz yang tadi sudah disebutkan. Dengan demikian, dengan ucapan
Bismillahirrahmanirrahim, festival ketupat di sekitaran Masjid Agung Luwuk kami nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.